Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video aku kali ini, aku mau nge-shopee haul sepatu sneakers yang harga normalnya itu Rp399.000 dan aku cuma bayar Rp39.000 aja. Ini paket sepatunya udah sampai cepet banget dan aku penasaran banget. Kita langsung buka aja isi paketnya. Ini packagingnya dia langsung cuma pakai kantong plastik aja, nggak pakai bubble wrap lagi. Untuk pengiriman super duper cepet, jadi aku suka banget walaupun Shopee Mall ini pengirimannya cepet banget sih. Dan mohon maaf kalau hari ini aku kelihatan kucel banget karena aku lagi alergi, muka aku lagi pada beruntusan dan merah-merah. Sebenarnya kalau nggak di kamera ini lebih parah kelihatannya, dan di kamera juga masih kelihatan ya merah-merahnya. Ini sepatunya, ini aku ambil size-nya size 44 karena buat adek aku. Dan aku juga udah share di IG aku, jadi buat kalian yang udah turun on notifikasi sih pasti kebagian ya. Karena ini cepet dan stoknya kemarin tuh masih banyak banget. Dan kita langsung lihat aja nih paketnya kayak apa. Ini dari Dr. Kevin, ini baru pertama kali sih aku nge-review sepatu si Dr. Kevin Shoes ini. Ini tuh produknya kayak di Matahari ada, kayaknya di Ramayana juga ada, kayaknya ya, cuman aku lupa. Tapi setahu aku di Matahari ada sih. Dan ini kita langsung lihat aja packagingnya seperti ini, warnanya biru gitu. Dan aku takutnya sebenarnya salah kirim karena ini kecil banget ya, dan aku kan belinya sepatu kayak sport gitu. Cuma packagingnya mungil banget, lumayan sih buat space-space kalau kita taruh di kotak sepatu. Nah, kita langsung buka aja. Wow. Oh, ternyata tuh dia digepengin, makanya kecil. Nih, tada, ini sepatunya. Ini aku ambil size 44 dari harga normal Rp399.000. Dan aku cuma bayar Rp39.000 aja dong. Lumayan banget kan murahnya. Untuk model sepatunya dia, kalau menurut aku ya, simple ya, biasa aja sih, kayak sepatu 50 ribuan pada umumnya untuk modelnya ya. Tapi model biasa aja, simple. Tapi kalau untuk bahannya, dia untuk bahan ininya nih, dia sangat-sangat tebel banget dan empuk gitu. Tapi gak terlalu tebel-tebel banget sih, cuman dia kayak ada busanya gitu, jadi gak terlalu tipis. Dan lumayan kalau dipegang ini empuk, dia teksturnya itu kayak kepang gitu ya, kayak kepang gitu teksturnya. Untuk bagian depannya dia ada sini tulisan Dr. Kevin-nya, nih embossnya. Mohon maaf kebalik. Ini ada emboss Dr. Kevin-nya. Dan untuk bagian dalamnya dia tidak ada apa namanya, kayak tapakan sepatunya gitu, jadi dia langsung blush sama si solnya. Tapi karena ini si solnya karet, jadi nggak terlalu kasar atau nggak terlalu keras, jadi dia tetap empuk. Sebenarnya tetap empuk, cuman dia tidak ada emboss untuk tapakan solnya gitu ya. Dan untuk bagian belakangnya dia seperti ini teman-teman tuh. Ini bahannya kayak bahan suede gitu belakangnya. Cuman kalau misal untuk harga Rp399 ini menurut aku agak sedikit mahal, karena beda ya sama kualitasnya. Ini bagus banget kualitasnya, cuman kalau untuk harga Rp400.000 sih mahal. Dan untuk jahitannya di sini dia agak sedikit kurang rapi tuh. Ini jahitan sepatunya ya, dia berudul gitu, kurang rapi. Tapi lumayan lah. Untuk solnya bawahnya ini dia kayak gini. Ini karetnya enteng dan gak terlalu enteng-enteng banget, jadi standar lah, gak berat, gak enteng. Dan ini dia karet ya, bisa dilekuk gini tuh. Dan lemannya tuh semuanya rapi banget. Aku gak tahu sih kalau untuk kualitas keawetannya, cuman kalau menurut aku, untuk aku dapetin harga Rp39.000 itu worth it banget. Karena ini enak dipakainya, nyaman gitulah, empuk, dipegangnya juga bahannya nggak kasar. Dan yang satunya lagi kita bakalan cek sini, dia bagian depannya sini ada karet yang tidak rata ya tuh, kalian bisa lihat ya ini tuh yang aku pegang. Untuk segi sampingannya jahitannya semuanya rapi. Untuk bahannya dia seperti ini tuh. Cuman karena dia tadi masuk kardusnya itu nggak besar dan nggak dimasukin kayak kertas-kertas gitu, jadinya dia agak penyok ya. Penyok banget sih ini jadinya tuh.
Emang kalau dipakai enggak sih. Tuh. Bagus, lumayan lah untuk harga 40.000. Dan ini untuk ukuran 44 ya. Jadi buat kalian yang kakinya besar, ini sih modelnya pria dan wanita ya. Jadi dia kemarin ada dua warna, abu-abu dan warna hitam, karena buat kuliah atau buat sekolah. Jadi aku pilih belinya yang warna hitam aja buat adek aku. Tuh. Nah, buat kemarin teman Riri yang kebagian sepatu dari Dr. Kevin, jangan lupa untuk komen di bawah. Kalau bagi aku ini sampai harga 80.000 sampai 100.000 ini masih worth it buat kalian beli, karena kualitasnya tuh benar-benar bagus. Aku suka dari segi bahannya, dia enak banget nih. Ini bahan seperti ini enggak bakal bikin lecet kaki kalian, dan ininya tapakannya tuh benar-benar enak banget, nyaman dipakainya. Jadi aku suka banget sama sepatu Dr. Kevin walaupun harganya murah-murah. Ini kualitasnya sesuai. Tapi kalau misal untuk harga coretnya sih mahal banget ya. Tapi kalau misalnya di diskon lumayan, aku bakalan beli lagi kalau misalnya ada harga 40.000 lagi. Dan buat kalian yang kebagian, jangan lupa untuk komen di bawah. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.